Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya nyobain naik Yolanda. Udah lama nggak pernah naik Yolanda ya. Terus juga belum ada videonya yang dulu aja. Awal-awal ada Yolanda sampai sekarang belum pernah trip naik orang. Ini nyobain ya. Kebetulan ini supirnya bukan itu ya, bukan supir yang biasa. Ini supir serep, supir ex Mekarsari. Sigit Pranowo. Kita lihat sewanya. Sewanya lumayan banyak. Walaupun badan kurang agak fit, tapi karena udah jadi hobi ya. Kalau nggak ngetrip gimana ya, sedikit demi sedikit kumpulin dolar. Aduh, baru naik udah dikasih momen long kanan. Selamat pagi buat siang, buat semuanya. Sorry. Selamat beraktivitas. Semoga hari ini buat para penonton dapat kabar baik. Yang nonton video ini saya doakan semoga banyak rezekinya, sehat selalu. Aduh, ini buat bapak ini juga nih yang, aduh, motor sewa. Muatannya banyak banget, hati-hati bapak pengendara motor. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, hati-hati di jalan. Ini masuk kawasan Desa Cimeo, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka. Kita tripnya tipis-tipis aja dulu untuk perkenalan RW Rukun Wargi Yolanda. Ada yang turun? Oh, bawaannya banyak tuh. Di Bandung jam seberapa itu Bandung? Tadi itu jam Koja. Jam genep di Koja? Sorenya umpan teman-teman. Itu orangnya? Hah? Sebuah orang? Oh, rek tepi nuh kumana kan harus jauh. Estafet lagi naik bis Harum, kalau nggak Harum Budiman, seadanya aja yang ada di pertigaan Cikijing kita naik. Lusukan angkutan umum, tujuan kita tetap ke timur, tujuan Jawa Tengah. Masuk daerah Desa Banjaran. Yang jelas Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka. Ini buat para penonton yang ada di Pulau Sumatera, terus juga Jawa Tengah, Jawa Timur,
biar mengenal rute jet darat. Kalau supir jet darat tak lepas dari handphone ya untuk komunikasi, tanya sinyal depan, belakang, jarak. Biar nggak kesalip sama yang belakang. Kalau nggak pakai sinyal nanti terjadi kejar-kejaran. Ini ada Civic Grand di sini. Sekarang jadi supir elf jet darat ke sobat di Cina kabar. Masuk jalur Cikopo nyampe Talaga itu guncangannya, jalannya agak-agak kurang bagus ya. Saya nggak ngomong jelek, agak kurang bagus ya. dari dulu cuman ditambal tapi nggak pernah di aspal ulang. Setahu saya, pengalaman saya, masalahnya saya di sini udah hampir lewatin jalur ini udah hampir 10 tahun lebih. Alun-alun Talaga ini. Ada yang turun Talaga. Oh iya. Lanjut Pak Supir. Habis Talaga kita nyandar terakhirnya di Cikijing. Seperti halnya trayeknya yaitu Cikijing Bandung. Oh, email dah lagi ngetek. Habis. Oke, hati-hati. Terima kasih Bapak Supir, Bapak Kenek, hatur nuhun. Yolanda.